Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ridho illah wa shofa rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir-rahmanir-rahim. Malikiyawmiddin. Ya Rabbana ya Rasulina suratul mustaqim suratul ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun utawi ana faedah siji ya juzu wenang rizalti ketwi buculanan apa ayat riba ingin kamu kul sopo jauh azaw jatau ing buju wadone si jauh oleh mukul alatah jizinati mergoy ngatasi tinggal perhiasan bahwa kali usai jauh dikuyuri juga ngarepakan sopo jauh ing jauh jah bakal kelibahati lan ninggalakan bakal kelijabati lan ninggalakan nyembadani pengajak Ezaud ilau filosi maring lemek atau maring panggunan guru wayat dibalanya semukul soplasi Zaud Ezaudah ala guru jiri ngakasi metu minal mangzili sakit oma oleh metu biwari idrihi kawan tanpa idine si Zaud waladur biari ngakasi mukulnya si Zaudja al waladahin anak ala dirupani anak lalak layak dilukan belum andreni akal sopo si anak inka buka iji indal nalikani nangisi walad al alasat nyat nabi utuhi ngakasi oleh misu di wong liyo alam ala alasat nyat nabi utuhi ngakasi oleh misu wong liyo diingatkan wong lanang itu oleh nganu karo wong wedok sing dadi bojone mergo wong wedok iki gak tau gelem maca pamaris ngombrotok tapi geno sawu iki macae wong wedok utawa ngombrote wong wedok iki nggih tergantung saka wong lanang sajane dari pengalaman gak belum dibiayai dari bahasa ini bahwa maca itu yang membutuhkan dana ngotong lah dan sebetulnya di maca orang yang dana sendiri maca upamanya gak mengatakan itu mulanya ini kata-kata ini ya jujur oleh tapi lepas karena wong lanang itu mengharapake wong wedok maca yo biayai karena angit yaya sedikit maca upama utawa wong lanang iki ngajak guru karo angsin wedok sing wedok kagelem turu yo kene alangan apa-apa iki sing lanang diperkenankan upamane nggih nganu tapi sing luwih api nggih mboten usah wong niki ya setuju utama ayat riba urut minamang zili utama sing wedok iki senengane metu saka omah tanpa seidine sing lanang kan lah bahasa metu saka omah iku ya didelok-delok kan metune lah metune iki secara umum nyebut paribasane donjo upamane sing lanang emosi kan ya keterlaluan tidak upamane kalau mengatakan jadi perlu pertimbangan-pertimbangan sehingga mengatakan utama mau wedok ini mau ngajar anaknya sehingga anaknya itu durung duwe akal pas nalikane nangis ini sing lanang utawa bapake ini genten nganu bojone oleh tapi cajane ngeten kan anak ini nggih lek diseleni wong ibuke niki bapak aja mbela. Semono uga
lek anak iki disenengi bapake, ibu ya aja mlelo. Iki mengke dadine anak bertengkar karo keluarga. Dalem. Dadi upamane anak niku upamane diomong ibuke, bapake ya iso ndukung. Ibu ya kuwi manut karo ibumu, mboten upamane. Manut karo ibumu. Kuwi anggone sapa ibumu kuwi. Mulane kuwi manut karo ibumu, upamane ngoten niku. Orang ya, bapak upamane anaknya anggap disenari karena ibu e, lah bapak yang bilu anaknya, boh lebih mana belakang ini terus bertengkar karuannya, pokok bertengnya terlaluan bertenusa, pada semenunggu anak disenari bapak oleh bahasa ini, ya. Malah disenari diarahake karo bapak, ibu ya jombi lo. Bahkan sampai ibu malah begitu mendorong di mata ini. Ini manuto, kalau bapakku manuto. Oh, pada bahasa ini kalau mengatakan. Dari saya membela yang ini anak, itu mungkin tidak tersakan. Oke, belakang ini itu bertersai. Jadi kalau sampean itu, menurut saya bu, kalau rumah tangga, diambil mana yang bermanfaat, itu diambil. Wala tanziki siapi zaud wa akhiri khiyati hilan oleh nyekel jenggote wong lanang wa kolihalan pengucapi si zaudah wong itu nerunyam karo wong lanang upamane jenggote si lanang ditokel geret-geret upamane wong lanang pas di jenggot dulu bisa ngelikom upamane kalau mengatakan utama wong wedok wani karo sing lanang bahkan sing lanang sampe diomong iki kaya kimar kowe iki wong lanang dedel bahasa basane iki niki wong lanang diperkenankan memberi pelajaran yang ini wong wedok piye supaya kata-kata itu mboten diulang-ulang kembali pada ya kimar ya kalih paman wa diri ya tiwa kolia lan pengucapnya si zaujah lalu malin si zauj oleh ucapnya tenya himal he wong lanang kang kaya dini himal ya bali itu he wong lanang kang bebel wakin sakama senajat wakin sakama kali misu-misui sapa si zauj in zaujah kobla dalika hingga usah dunia mengkono-mengkono kobla ya himal ilah warakas mulat jalan ingatasi bukae wajahe si zaujah lebari makronin krono liyane makron ya Allah Allah tukali muha utama omong-omongan sapa si zaujah maat senapijir sakane wong liyo yes ene wong itu karo wong anang ujune lagi terus terus sing lanang iki dijane malah omong-omongan karo sing lanang wong liya terus bapane sing lanang emosi pamane sing wedok dianu wajar upamane ana sifat kecemburuan terus kecemburuan iki ana kenyataan masalahe berdampingan di antara suami istri bahkan suami tanpa diperhatikan sing diperhatikan malah orang lain upamane Al-Qalimuha ma'ajnabiyin Al-Qalimuha utama ngajak guneman eng Zalja ma'azal jisatani bujulanan Rias tami asupoyo bisa Krumu sepala jenabi uang liya Asal taha eng suarani si Zalja utama uang medok ngajak omongan bujulani tapi lama berantar tujuannya wong lanang sing nang kuwatan iki ben bodho krungu. Pamane, yasma'a al-ajnabi sota. Niki nggih mboten oleh. Lamun karo sing lanang iku pamane ditakok, upamane ana untuk lanang banter upamane. Elek wong akeh. Upamane wajar kan. Al-ita'iha. Metu iki kan kadang-kadang dinoten iki kan. Kalau sing lanang kriyut kan
Asal mau wani sing lanang ngomong ping pisan nyaur yen nek ping 17 dan kaya mekaten. Aweto iha. Ah, mulane dadi wong lanang iki wis sing wis mulai ngomong wis kok meneng ngalih ngoten. Iku mergo wis penak. Ah, guh ngalih nyanti supaya menghindar. Maksudnya menghindar iya supaya ora terjadi masalah. Aw eto iha utolo aweh ejau camin pesihi saking omae si Zaud maing perkara lam jadri kang ora lumaku opal adatu pengadatan di eto ihi klan wehaken mari emak. Jadi wong itu neng omah nih barang sana omah itu kok diumum weh-weh ni wong liya sedangkan barang ini orang biasa diweh ini karun wong terkecuali memang berpanganan upamanya ini kan tadri al-adah kita es menjadi kebiasaan oke, ngewai panganan wong upamanya atau ngewai jajan wong upamanya ngewai mengatakan malam tadri al-adah karena itu upamanya anak wong umah-umah terus mencoba sih tempat diweh ini wong sepeda kita diwene wong upamane niki kan mboten tadri al-adah mboten kebiasaan sing kaya mekaten malam tadri al-adah biqaihi wala in kina ilan ngatasine gawe zaujah menawasi saking nepung sanaraket tapi terbiyalan ing dalem mukul maring zaujah ala rabi terbiyalan iku matengah tapi berjalan itu yang dalam mukul maril zaujah ala kati sholat di ngatasi ninggalakan sholat olani utawi ono kaululu ini kan ini kewalu pembentuk sing ninggalaki hiasan rono dibutuhaki kalian kagumi kagelum pamanin dasar ya kagumi begitu mencukupi itu pamanin ini diperkenankan bro. Mukul tapi sing panggungan orang peranan pun yorah busol dan tersatu masalah tapi lagi iso yuk indarono ojo sampai istilah ini ringan tangan omong-omong ini gak perlu ringan tangan itu betul perlu diselesaikan dengan lain ringan tangan bisa dirundingnya secara baik bisa kalau menuso pernah tidak omong-omongan, tapi kalau angkian yang manusia berarti kebu sapi dikawali pecut dari bahasa ini monggo, tapi orang manusia pernah tidak omong-omongan, jadi runding secara kekeluargaan ye cara ini dari bahasa ini bermegah, jaringan tangan, Allah ni asokahuna kang kutai lesan itu pamannya sembilan tiga terus sholat. Pamane iki semanan diperkenankan nganu apa gak seluruhi mboten ya. Mergo niku merupakan hak Allah mboten. Hak Allah iki lak semanan ngingatake satu kali, dua kali, tiga kali gugur kewajibane tekan. Pesan. Kaulani asoka lumaka utai wis sokae-sokae kaulani lahiku menangkep si Zaud apa berbuka mukul mari zaujah oleh wong lanang nganu istrine mergo istrine gak gelem salat ala takin ing ala dari kang atase mengkono-mengkono tapi salat tapi dalam tafal ing dalam nalikane ora gelem lakoni sapa si zaujah bil amri kelawan perintah zaujah walam lan warwa sapa sira wong rumah tangga itu wis dadi bojone ngerti kan ya soal masalah hakullah di apa wis dingatake satu kali dua kali tiga kali wis gugur kan buat jubane lu lakone ora bali bahasane wis gugur buat jubane tapi lek hak adami di kumpulan dari jauh-jauh jah
jadi masih dihitung kan berdoak kami walangan nertio sopo silo anau sama satune kelakuan esami tegesi kelakuan iku yang bagi saludo ayu pelaku tegesi dan supre lera curi tertiwa manan opo ayu sia ingin tawa sia sopo racun imra atau yang berjuwa jenis si racun ayak meruha tegesi perintah sopo si zaud yang zaudah wayah diruhalan ngilingakan sopo si zaud yang zaudah waskan kipulan malasi sapa zaud yakra zaudah diki kang singapi pemanan ki perintah yang dari kujuni sehingga kaitan kalau urusan masalah hak-hak kewajiban batu air jadi hak Allah kita mau ngiling nih tapi yang ngerti itu pemanan on anjuran sifat melas welas kan yang ini istrinya gas tak tipu iya wabil kaki silani ku tetap yang dalam kaki si kaki nabi warahimallah rajulan walaya ahla sholatakum siyamukum zakatakum miskinakum yakimakum jironakum la'allah yajma'akum ma'hum bil jannah dipikan saya perlu dikiru kaki nabi cara memanggilnya dari istrinya maulam ya ahla lidah enek rasul kasih sayang ahli insun keluarga ku jadi ya lidah ini kaya enek unsur rasa kasih sayang ya binaya maksudnya anak cilik insun enak panggilan sing lemah lembut enak tuduh makna rasa kasih sayang kadang nabi lagi keluarga bilang ya ahlah sholat kakum waktu kalian sambian jadi bucu-bucu ini enak manggil ini atau enak musuh rasa kasih sayang betulan dulu ini atau ikan enak unsur rasa kasih sayang. Kenapa? Reno. Bangsa. Dia rasa unsur. Ya Allah. Aduh. Ahli unsur. Sholat aku ing reksa sholat silokabe. Siam aku reksa ing poso silokabe. Zakat aku ngerso ing zakat siro kabe miskin aku melaso soko siro ingo miskin siro kabe yatim aku melaso maring anak yatim siro kabe jiron aku melaso maring tonggo siro kabe lalau lenau-nau tegus jawa ta'ala ku yak suma hukum ngumpulakan soko gus jawa ing siro ma'adhum satani sholatakum, siyamakum, zakatakum, miskinakum, ilah ya Allah ma'adhum satani miskinakum, ilah berjanatin dalam suatu tapi nabi kan ini unsur pemanggilannya rasa kasih sayang madan rasa nyanggone tonggo-tonggo rasa kalau orang miskin, rasa kalau kita yatim, zaman awal yang disuka kalau cara dibungkusnya dan suatu yang mau pun mau dijana. Wahyupi kolang jento, anak pakar konsolasi zaut alian atas zaujat, ala kontribusi atas kira-kira sak kekuatan si zaut, memetok. Orang nek nuntut nyanggali sing lanang sing kira-kira sing lanang itu boten mampu. Yeah. Nuntut masalah ekonomi upamane nuwun sewu. Kula kemampuane dipun ngeten iki. Dapat Samsul kemampuane begitu tinggi. Terus bojone kula nuntut nyang kula. Kula Pak Samsul bojone dolan. Kaya ngono. Nyaten
kula dituntut karo anu tujuane kula. Dalam kula kekuatane benten nih kalian Pak Samsul. Upamane nggih. Pak Samsul segala sesuatu ini kan kuat. Upamane nggih. Dan aku ada suatu kelemahan kali masan, tapi bujur tetap memberi percontohan paling banyak di Pak Samsul. Ini betul nolak. Napakon itu kan wonten tiga tahapan, ya. Tiga tahapan. Napakon wong bukoro, terus sedang, terus sugi. Pak Mane berarti ini napakon wong bukoro, upamane ini. Dapana sing wedon cuma untuk bilang itu upamane lawan kuat sapi telung kilo bilang banyak ini khususnya Pak Samsul berjalan bilang jual yang kuat sapi telung kilo gak kurang dibandingkan kalau Pak Samsul upamane kan berten kuat ini sing wedok paling khususnya kuat tetap enggak. Secara itu apa dolanan ini sama dolanan, Pak Samsul dolanan masuk ke itu upamanya gak tentu wes ini segi masalah kehidupan sehari-hari wong itu butuh menyadari yang kekuatannya sing lanang kan wong itu butuh menyadari yang kekuatannya sing lanang lebih bagus kira ini wong itu butuh menyadari ayo kalau kau tinggi tegesi kekuatannya si Daud waktu mati hilang tegesi kekuatannya si Zaud sakti kekuatannya Zaud pokoknya ngelanan ini belanja nyangkir si wedok terkasar sak kemampuan mereka rezeki ini kan hidup-hidup dekat pamane kayak ini kemampuannya masyarakat belajar mati rata-rata nyetan. Terus teru-teru sebetulnya ngumpet berarti ini kehidupannya Jakarta upamane orang ini kan betul mampu betul mampu kehidupannya Jakarta upamane Jakarta ngerti-ngerti upamane alangkah triwus ihi ayatah kodi tegesi saat kekuatannya si Zaud kau bujulanan waku batilan tegesi bujulanan. Saya nggih ngaten niku kan. Tapi ngaten lho kan. Wong omah-omah iki pokoke sing lanang durung mubah karo basane rumangsa. Pokoke durung mubah kandhan nyambut gawe nggih sak kaya-kayane sing wedok iki semaren ta. Wong wedok iki sing pegel lek wong lanang iki kemulan sarung tok niku. Pegel. Turu wae. Aja nek padha ora apa-apa. Ada yang rumah, pada mak ramelnya turun silap baju begitu. Kalau kata dia, berdua selain kan kehidupan yang kodok kalian kehidupan yang masyarakat es punya kewajiban tanggung jawab dan istri berlain. Terus yang rumah yang kodok tengah bongkar turun bongkar. Terus bulu panggang mempunyai lagi si ratu banyu kalau tujuh kadang-kadang nonton lho kan terjadi kan nonton itu terjadi bocah pondok duit tujuh panggang nonton itu gak kuat kan jauh pegang mungkin astu tapi yang kehananya ranek nolak lupa selanam peratur kan ragu mubah nyambut jahe dari bahasanya tolak lu halal. Betul kuat. Dari apa mana sih nanan ki gelembung bah kalau kalbur sak koyo koyo ni, ini orang itu biasanya malang sani. Dalam yo koyo ni tujuh puluh sani ni, menyadari. Sing jadi masalah bulan balik itu lek mengenai modal ni gula. Tak belum usaha, melakukan tujuh. Malah nyusui yang ekonomi negusul di wes kan, wantas tahmila alia. Yang penting kerjasama rumah tangga itu diutamakan kerjasama antar
suami istri jelonan nyambutnya tidak dalam semana terneng belum terneng mana terus banyak rumah ngomong anaknya yang itu maklumi aku nyambut saya bapak yang ngomong bapak mana maklumi betul-betul masalah tapi bahasa yang itu nyambut saya yang mana terneng warga ngomong anaknya warga hari bahasa nengah rumah sisi deh ura-ura sok jadi tuak sini tuak nanti nasu berdar kalau tuak nanti nasu berdar waya sakmila panjen ton nanggung sokol si jauh alih ainatase jauja ila adinatu indal narikane us aadatu ila adatu indal narikane ngelarakan sokol jauh indauja ya Allah api ini aila adatu dan nalikan yang larakan sepul jauh dan jauh dan yasbiru nanggung yasbiru kali sobat ala idah iha inatasi oleh yang larakan si jauh dan ala idah iha inatasi oleh yang larakan jauh dan nabi Omanan ini lagi kaya lorang kita lorang itu taruh di sini sih ngapi kan konsolah permaklumi wong lakon itu lagi kaya wong lanan kalau mereka tentu wong lanan permaklumi kon menanggulangi kelangsungan kesabaran kan sebetul rasanya bagian netan itu rasanya lebih lucu dan sedikit waya tak terlaku dia Waya tatallahu lan yang kau ngalusi sopon jauh dia kelawan jauh-jauh di jenaki pemanan kalau asal istri ini sing halus yaitari yaha kelawan yang kau biasa akan sopon si jauh-jauh ilma rupi kelawan bagus ilma rupi kelawan bagus Pain nahuna, mabal karena sentuhnya jauh-jauh puna kisotun tangkuli puna kisotakin tangkulan akali wajinilang kurang agamani dua mana untuk memahami iki semua gaya kakutu semua gaya itu wamana untuk memahami yang lewong wedot bersikap ingkang saya betul terlebih di perkara pain nahuna nasi satu atlet memiliki kekuatan akali dibalik dari pemanan secara umum mereka memiliki kuat pemanan pada memiliki dan saya mengerti resiko yang memiliki yang berarti pun berbentar wanita meskipun lemah cara berpikir lemah akali lemah resiko yang buat betul. Orang yang kewanganan itu begitu memaklumi kalau kaji nabi dipun kawasan ya ayu dari ya bila maklum main tahu nabi satu atlet bagi ini tapi kaji silahkan itu tetap dalam kaji kaji nabi laulah anallah laulah teman laulah anallah laulah orang teman sendiri berjauh kawal itu sataro nutup sosok Gusti Allah kata engkau mampu kaya itu sifat isi takana sampai dia Allah sosok marah atulah tu sawulana dari sosok marah aku aneh satu dongin tu robu satu robu ini kan pesak no wis asal itu lemah fisik lemah atau mana lemah alih tapi sing digolong bahwa nafsu ini rumah gede saya ngesakno dalam bawah mitra sing bawah petani bawah mitra ini sifatnya dalam bawah ada itu nanggulannya sifat bahwa nafsu ini bahwa kalau dihitung kan deh bahwa nafsu itu kalau jumlahnya 10 itu bawah mitra sama ya, kemana sifat lah kalau itu kalau itu nang 10
wong lanang sing sama kawedo siji dadi akal siji menanggulangi hawa nafsu sama an abot kami cara hitungan matematika kaya mengkaten wong wedo iki akal siji 1% terus hawa nafsu ning 60% dapat menanggulangi nanggulangi nah wong lanang sebaliknya akal wis 90% hawa nafsu wis siji mengkaten mulane wong wedo iki nomor 1 lek kumpul karo wong lanang bare bakal sing lanang iki wis sampe kesel sing wedo iki rumah popo kan rumah popo lah enak kalau Allah Ta'ala wong lanang diperkenankan rabi loro telu papat iki masalahe nggih krana akale iki krana akale Sataro almar akhir layakin tanah pelaku salibuk angin tua bumi wa'ayus rika wa'ayus rika ha lanya to nambahkan sopa jauh in jauhjah sabila pari in jalani kepadusan Wawet dua ini lah jadi bujuni wong lanang biasane kan terus manut kalau semanan Semana kalau kadina di perjalu, ayus sika hasabi lafai. Maka sama dina kalau an mau meto, ya mau meto itu gula no dalam dinaku. Ada ayus sika hasabi lafai. Olah kalau separo pribi umdatu rofi kien dalam kitab umdatu rofi. Lai sa'ala matulahu takdir si jauh, apa jodhila. Laisa ora ana pula luwenang dadi sejauh apa terjelang ukur maring jauhnya alat kaki sholat di nafasi ninggalake sholat jadi lecara seh romli keterangan ini yang kita pun jadul roki kita pun jadul roki wong lanang ini nganu wong itu betul wong itu jadul sholat ini gawek kan gawek gawek Pemana nanu wong itu asing jadi bujune rek mau mau jak kumpul umpama nek utawa ana kanggo hiasan dagang dari misalnya dua lalu diperkenankan tapi sing ati yo ora usah ada begitu memaafkan yang lebih sang mama istri kan mulana nek kene dipun dagang karo kanggen dawuh saya beri umpama di jauh-jauh itu waktu itu tidak dalam melakukan sholat jadi semuanya tidak boleh kan nganu tidak boleh kalau jadi bujuk rakyat sholat tak kampungnya kiri kawan-kawan tidak boleh itu urutannya saya pribadi yang nesannya Allah kan aku Allah kan ya Allah biom dati rohbihi laisalahu berdua ala tadi sholat orang tahu sopahar rohbihi umdati rohbihi dalam kitab umdati rohbihi jauh ingat mulai seorang ono ikulah wenang terdiri jauh apa jodra mukul maling jodra oleh mukul ala tadi sholat di berdua yang atas tinggal sholat dari yang kasih baliknya dekau sopahar si jauh ala amri yang atas perintah itu il medul ngomong tok Rasul tidur bertentok itu ya. Sama kaya jenis keterangan kalau kamu dikasih masuk pagi atau sehatian. Wahyu alimah halan yang cemolan seperti daun yang jauh-jauh. Maing ilmu tahta jika ada seperti jauh-jauh nilai maling ilmu. Begini dalam agama Islam yang akal yang berharap dinyatakan saking hukumnya berharap. Wong lanang diperintah pengolahan istri ini yang berkaitan kalau hukumnya agama Islam sebenarnya kaya gini bab masalah toharok kalau husni kaya gini abdus bina kait bisa kehet wajina tampilan abdus jinabat wong abdus ini lah cukup medul karuan ngadek tok kan jadi lalu ngadek rokok terus
doa oleh kini nalikane kodil hajah tawi kaya kini nalikane kodil hajah lalu kanan buwito yusmatan nalikane agus binatar atau agus syat upamane wong wito karena agus itu majur nasib tok terkecuali kan kak wongnya kowuuu kalau kakak dulu kalau kulit tok upamane kowuuu upamane nasib tok baju sisa rokok jadi orang saat itu gembrot-gembrot ya kan gembrot-gembrot kudul ini kudul baca ini ngadep digerutiki rokok tak silah-silahnya rokok terus lunggu duduk betul sekali lah kaya gini kondil haja dibasuhi cari kaya gini nalikannya setelahnya kondil haja dan kalau sini nangkai kaya dinyabah bakal lunggu hilang kaya gini lunggu buat tayamu hilang tayamu ini wajibannya orang mana yang gini lunggu ini lek istrine itu wis begitu paham ya wis wis paham mulane wong biyen-biyen itu kadang-kadang lek mantanannya ora terima dan kumpul antara suami istri lek agus kadang-kadang bareng karena tujuannya begitu mengarahkan yang istrine dia supaya agusnya ini sesuai dengan aturan sarki badan dari saya sudah tak pembelaan ngerti pada bahasa ini dia berarti nopo-nopo kan kalau dari saya ngerti ya bakal butuh iwat kayamu pamane gak jadi pulau pamane bujuti pulau sempurna ini tak pembelaan pamane ngerti dia pun dari pamane bujuti pulau sempurna ngerti pamane bujuti sempurna kurang berkur, berkasi paham kata ini noto sumber makanan upamane bakal berduri watayamu bangkai bilang head jadi aturan hukum yang berkaitan kalian head uang anak kudu begitu memuasai ayin kurima berapa metu-met seneng-seneng tokan lo kalau Allah diberitah koordinator yang sesuai kalian syar'i mulanya beliau tujuh campur dua yang kena orang saya gedak ngatur kita dari tahu oke ya mesti betul ngerti kan betul ngerti kalau caranya agus kalau caranya wudhu baru bahasa nengke ini boleh maya ta'ala kudu mana nengke ini dipendakkan wahai bilang ilmu kan ono kaitannya kalian had Amin kulima dikasi saking sampen-sampen barang ya Allah yang ta'ala kukau sampen-sampen ilmu yang ta'ala kukau dimantunan di kelawan had yang ta'ala kukau dimantunan apa ilmu di kelawan had apalagi mengkau teh berkorolah bidata mesti menirsi dan menirsa tunisai saking oleh lukuhatan mongwakil ilahi marinci alladhi bila kaiti indahkan iku bayang sholati ngeranakan bab sholat ala dirupane sholat tak ala dirupane sholat tak diha dan ngetani sopon si jauhkin sholat baina hamakal teman sadune baina hamakal teman sadune baina hamakal teman sadune kis sotu hai iku mama ingkot ta'ah aku mamang ing kota terkadang jadi pegot opor jamua acara hetesi dausa upai lama rupi ing dausa dulunya mahrib dimik dari rokatin kelawan kira-kira waktu saat kaat paling lama kau wajib ing atasi dausa apa kodro udur ing adani sholat dihul wal asli lan sholat asar sampean boleh bojo wawedo bulanan ya bulanan terus pun jelang maghrib di kota terus pun jelang maghrib kira-kira kalau sholat di cukup sarkaat ya di cukup sarkaat asar di cukup sarkaat mampet hari lho ini wawedo berkewajiban ngadani sholat dhuhur karo asar
Mergo salat dhuwur karo asar iki kena dijamak. Padahal kena dijamak. Ila in qata aku bala subuh. Ila in qata ya Allah. Dan saat ini saya ilai dilakukan di bayan sholawat di Allah di tajia baina amana ingkota adamu aku bela maghrib ini jari lokati wa alaiha kodro uduhi wa asri agar pokoknya sholat sing kena di jama terus mampete bulanan yang akhirnya sholat sing akhir deki utoro yang akhirnya sholat sing akhir asar berarti akhirnya sholat asar dulu wajib nadanya utoro mampete ini dosaru sholat asar teh besar masuk yang maghrib kalau sholat sarkat masuk yang maghrib jadi asar kalau dulu konodoni Waila ingkota amok wain dalam nalika al-jati pekut apa darahat Upela subuh hidau saat burung sedikit sholat subuh Kira-kira hibat beri rokat dan telah kira-kira searkan Waila mengawasi inna kasih ikhlaan pokok jauh maghrib Agar sholat maghrib paling sa'ilah sholat isa Pamane kebulanan kebulanan sholat subuh kurang kira-kira searkat mampet berita sama ini tinggi maghrib kalau isak sebelumnya pengadani maghrib kalau isak sebelumnya dikadani paliha kodol maghrib balisa mulanya pokoknya sih kena dijamak ini kayak yang waktu satu badan. Wahada apal luma ya nuro'ihi anisa wahada utawi iki di bayan sholat Allah di takbiran wahada utawi iki di minggu lima ya ta'ala kubi palatilah buddha wahada utawi iki lah buddha Bahada engkau taiki kila buddha yang satu misa Aiku akal luma Anwe fiti-fiti barang nuro'i hikang leso soko Nuro'i hikang leso ima sopani sa'udra kalau wadon Tada kaya mengkono-mengkono keterangan pilih tiain dalam kita takia Tada mengkono kaya mengkono-mengkono keterangan pilih tiain dalam kita media wa ibadah kila ibadah ayat bagian tegese pasune ibadah pasunan lihara sunate ibadah misolati nyatane saking sholat wa zakat dan zakat pasomin lang poso wa hadjun lang haji yang karena kelawan gambar yang kono soparo jiwa mana kalau paling saiki harus berkaitan karuan bulanan karo bulan. Terus aku sing berkaitan karo ibadah. Padha ibadah itu merupakan satu sunah. Padha uga sopan ini permasalahan sholat, zakat, puasa, haji, pamane sing berkaitan itu yang dalam pun berjelas jelas dipasang memberitahu yang dari sang istri. Baik karena ar-rajul qaiman bi ta'liha lain karena mengkolamun ono separo siwo manang kuko iman mongkang bison dibenengi kita alu liha kelam kita alu liha kelam kolangan kemarin imro'ah ya palaisa mengkora menang laha ketli imro'ah prasudu dimetu disu alim ulama imarin takon ulama upamanya sekelanang mampu begitu nomor molang yang dari istri ini lah masalah yang berkaitan kalau perkara sing wajib yang berkaitan kalau bulanan karena ibadah yang mana ngerti diulang diri bagaimana apa-apa namun yang mana ngerti tapi kagel mulang terus kalau itu yang ada ulama dia bagaimana apa-apa wain kau surah lamono cendek apa ilmu rajul ilmu wong lanang walakin nantata bini gawe ganti soparatul ada saking molang nazal jambi suari dalam takon marik ilmu kan enek kaitan lehat
Pakarlah mengkoyun awewetmu Sopo si jauh-jauh jauh-jauh di jawabil mukti kelawan jalan tewong kanak pari Ya palesa mengkorang nolah hatatir si jauh-jauh opal puluki Ya palesa mengkorang menang lah hatatir si jauh-jauh opal puluki betul Kailan nyakut mengkolamun orang ono orang tinemu opal dalik mengkono-mengkono Bapkan dan menang akan metu Ya malah mengkorang menang hatatir si jauh-jauh puluki utawi metu Riswali maring takon ilmu kan ono kaitani bulanan Bala alihah tari wajuk ingatasi zauja Apa dari mengkono-mengkono kurus Dari singlanan gak ngerti Tari bahasanya ya gak gelem Nekok nih yang riwong sing ngerti Tapi ini Sebetulnya berpajipan turunlah menanyakan ilmu-ilmu sekarang kaitannya kalau tak masalah bulanan. Wayasi bahkan semalam ramuan negah ini termasuk lanang sejuroko. Wayasi lan juroko sopal berjuro lanang dimakia kalau negah mari jauh-jauh. Ramah mata alam calon mantau mantau berbelajar sopal jauh-jauh. Main ilmu bahkan utama Minal paro iki saking kira-kira perkorokan perju alaya yang atas si zaujah Ya Malaysia mengkorokan lahat tapi si zaujah kuantah hujah Yang kau metu sopoh zaujah ilamat isi ilmu Mari panggunani ilmu ilah biridohu Angin kelawan ridane si zaujah Mereka untuk itu mencukupi ilmunya yang berkaitan kalian hukum kan Berkatan kelawan kewajiban-kewajiban antara sholat, dari bahasanya, nasi, dan lain sebagainya Wis begitu mencukupi Lepas cik betul boleh ilmu tanpa seizin cik lanang Ini betul oleh Betul oleh Malai salah antah kuja ilah majisi ilmu ilah biridoh Ilah biridoh Betul kehanannya dari Umar dari bahasanya begitu mengerti Yang ada permasalahan-permasalahan sehingga kaitan ini kalau kewajiban ini tatapan head, kebaman ini, sholat dan lain sebagainya. Kalau sepala taala kujawa taala kusulat di tahrim. Ya ayuhan ladina amanu anfusakum ba'dikum naroh takutlan naswal kujaroh. Kuruh angkut takum mahalikum naron Abdul Kalam bin Aswad al-Sabim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.